Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Servis Dorasil. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara downgrade ya di Xiaomi Redmi Note 10 dengan kode name Mojito ya, dengan chipsetnya ini Qualcomm. Ini versi MUI nya 14.0.3 ya. Kata user ini katanya mau di downgrade. Nah, di versi ini katanya sering hang ya, kalau main game sering hang. Jadi dia mau di downgrade sistemnya. Karena dia kemarin update manual ya. Di pengaturan dia update karena HP-nya dia katanya minta update. Jadi terus dia update. Tapi setelah update katanya kalau main game sering restart ya, kadang hang gitu ya. Oke, langsung kita eksekusi ya. Kita cek juga di sini, ini harus test point ya, proses flashnya. Kalau misalkan tidak di OBL. Jadi kalau via fastboot itu nggak usah dibongkar, kita tinggal flash via fastboot. Kita cari di sini ya untuk ROM-nya. Dia minta usernya minta versi 12.0 katanya. Di situ kita cari versi 12 ya, versi 12.0. Di sini versinya versi 14. Nah, ini ada ya yang versi 12. Sini ya. Tadi saya sudah mendownloadnya. Nah, ini turunnya saya pakai yang versi 12.02 ya. Untuk filenya langsung di deskripsi ya. Di sini saya pakai unlock tool ya untuk proses flashing-nya. Kita langsung ke tab Xiaomi-nya ya. Kita matikan dulu untuk HP-nya. Kita cek dulu ya untuk UBL-nya, kita cek dulu apakah ini udah UBL atau belum. Kita aktifkan dulu seperti ini ya, pengembang kita aktifkan dulu. Setelah itu kita cek di Mi status IMUI-nya. Ini ya caranya. Kita tekan versi MUI seperti ini, kita klik 3 kali ya, terus kita setelah tambahan opsi pengembang ya, sini kita aktifkan OM nya lalu kita status Mi On Loop nya nah, ini belum UBL ya, jadi kita harus test point ya. Flashnya kita harus test point, kita bongkar HP-nya. Oke, kita matikan ya HP-nya. Lalu kita bongkar. Sambil menunggu bongkar, kita cek untuk test point-nya sendiri. Kita pilih Xiaomi. Redmi Note 10 Mojito ya. Nah, ini ada. Nah, seperti ini untuk test point-nya. Kita tinggal
test point ya di sini ya, di titik 2 ini kita sambungkan, lalu kita colok ke PC. Nah, ini proses pembongkaran sudah selesai. Kita tinggal flash ya. Kita lepas baterai sebentar untuk memastikan ya. Kalau HP-nya itu benar-benar sudah mati. Nah, sini di bagian server ini kita pilih centang ya. Lalu IDL seperti biasa ya. Lalu kita open room-nya. Nah, ini yang versi 12 ya. Lalu kita langsung load ya. Ini sudah masuk ya. Lalu kita test point. Nah, seperti ini. Kita pakai PC ya, pakai pingset ya. Di situ langsung masuk ya test pointnya. Lalu kita tinggal flash. Nah, ini. Nah, dia jalan. Nah, ada yang error ini. Error ya. Oh, ini di bagian server ya. Di sini lupa ya. Nggak dikasih Redmi Note 10 Mujito ya. Jadi kita flash ulang. Kita pilih Redmi Note 10 Mujito. Tadi lupa ya. Nah, ini. Kita cabut lagi untuk baterainya, lalu pasang lagi, lalu test point lagi. Lalu kita masukkan USB-nya. Kita flash lagi. Oke. Apakah dia jalan? Nah, dia jalan ya. Oke, jalan. Kita tunggu aja sampai selesai ya. Jalan dia ya. Saya percepat ya, karena ini agak lama ya untuk prosesnya. Saya skip. Oke. Jalan di situ. Oke, proses flashing sudah ya, sudah selesai. Proses flashing sudah selesai. Dan otomatis HP-nya hidup sendiri ya. Oke. Kita hidupkan ya. Ini agak lama ya untuk proses booting-nya. Kita tunggu saja sampai selesai. Nah, ini booting ya. Kita percepat. Nah, sudah masuk menu. Oke. Nah, sudah berhasil ya, sudah down. Sekarang berada di MUI 12 ya. Dan sukses untuk downgrade-nya. Oke, mantap. Oke, sudah selesai ya. Kita cek lagi, sudah berada di MUI 12. Oke, mantap ya.
Mantap, sukses. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Service Darasel. Oke, mantap.